Iya, ini dia ponsel yang akan kita korbankan untuk di re-unboxing sih. Tadi sebenarnya di tokonya sudah di-unboxing, jadi akan dibikin versi unboxingnya. Simple dan sederhana aja sih, karena ya harap maklum saya bukan expert di bidang per-unboxingan. Jadi ya, kita mulai aja. Tampilannya all black, Samsung Galaxy S9. Di sini juga ada logo S9 berwarna biru glossy, gede. 64 GB. Di belakangnya banyak banget listnya di sini. Mulai dari layarnya yang Quad HD Plus S AMOLED, kemudian Super Speed Dual Pixel 12 MP, Super Slow Mo 8 MP Selfie Camera, Stereo Speaker Standby AKG IP68 Water and Dust Resistant, Iris Scanner, Memori Internal 64 GB dengan RAM 4 GB, Wireless Charging. Ini pakai harus ada padnya ya, kalau nggak ada ya berarti nggak bisa. Kemudian Earphone Standby AKG. Kita re-unboxing. Kayaknya caranya didorong deh kalau nggak salah. Iya, betul. Ini dia boxing. Wah, agak kenceng. Iya. Oke, ini dia penampakannya. Boxnya di dalam juga masih full black. Ini doff. Terus kemudian ada logo Samsungnya glossy. Jadi meskipun kecil tapi eye-catching dia. Ini segelnya udah dibongkar sih. Di sini ada color midnight black, dibuat di Indonesia. Kita buka aja. Oke, ya, kayaknya dari samping. Aduh. Nah. Tara. Semuanya hitam nih, kayaknya sampai ke dalam-dalamnya hitam. Ini ada box, biasanya isinya buku-buku. Kemudian ini dia artis kita hari ini, Samsung Galaxy S9. Kita singkirkan dulu sebentar. Kemudian di bawahnya ada apa lagi? Oke, ada ini. Ini adalah USB converter dari USB Type C ke flashdisk biasanya masuk sini nih. Jadi kita tinggal colokin flashdisknya, kemudian colokin ke handphonenya. Oke. Kemudian ada AKG, bahasa kerennya kayaknya ya, bacanya AKG. Ini harusnya kualitasnya oke banget. Ada apa lagi? Oh, ada bonus ininya, karetnya. Apa sih namanya, karet atau apa ya? Earplug atau ya, semacam itulah. Sebagai pengganti, ini ada size-nya macam-macam, yang kecil, yang sudah terpasang, misalkan ada yang gede juga. Menyesuaikan sama telinga masing-masing. Jatuh atau pecah atau kenapa, bisa diganti unit baru dengan membayar 50%. Ya, amit-amit deh, jangan sampai kenapa-kenapa. Terus ini seperti biasa, panduan singkat dalam berbagai bahasa mungkin. Sudah free.
jelly case nih, jelly case ya, bukan hard case kayak di A8. Ini jelly case. Speaker yang ada di bawah, ternyata speaker yang di sini juga bisa, jadi dia stereo. Kemudian udah di depan sini udah nggak ada tombol home khasnya Samsung, sama seperti seri sebelumnya S8. Di samping ada tombol power, di samping sini up and down volume. Di sini ada tombol ini dedicated button buat Bixby. Di atas ada slot. Nah, ini slotnya hybrid ya. Jadi, bisa dual SIM tanpa memory card atau single SIM dengan memory card. Ada microphone di bawah sini. Di bawah ada jack 3.5 mm, port USB Type-C, ada speaker dan microphone juga. Di belakang, kamera utama. Kamera utama, ini penempatan fingerprint scanner-nya udah di tengah ya, beda sama S8 yang kemarin ada di samping sebelah sini. Ini ada LED flash. Ini saya nggak tahu ya, ini buat apa ya? Kalau ada yang tahu, tolong kasih keterangan di kolom komentar. Iya, ini dia. Kita buka. Nah, ini dia tampilannya. Ini dia si cantik S9 flagship dari Samsung. Oke, kita coba tes pakai kode rahasianya. Waduh, kode rahasia. Kita bisa cek di bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, ini caranya untuk cek layar, kamera, vibrasi, kemudian touchscreen dan semuanya ada di sini. Kita coba red. Nah, ini warnanya merah, semuanya merah tanpa ada dead pixel. Hijau menampilkan warna hijau. Biru pun menampilkan warna biru. Kemudian receiver ada bunyi berdengung. Kemudian getar. Ini bergetar, sebenarnya bergetar sih. Enggak tahu kedengar apa enggak. Kemudian megacam ini kameranya. Nah, ini berfungsi dengan baik. Kemudian ada sensor. Ini sensornya bekerja. Itu bergerak semua. Oke, back.
Kemudian touch. Nah, ini ngecek touch screen ya. Kita bikin garis. Duh, enggak berbakat bikin garis, ini enggak berbakat menggambar. Ini ke sini, ini menyilang ke sana, menyilang ke sini. Oke. Kemudian ada speaker. Saya kurang tahu subkey buat apa ya. Kemudian ada banyak sisanya, bisa dites sendiri, termasuk LED warna merah, hijau, biru, dan yang lainnya boleh dicoba sendiri pakai kode bintang pagar kosong bintang pagar. Nanti akan tampil seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, unboxingnya sepertinya cukup. Terima kasih yang sudah nonton. Untuk reviewnya sepertinya saya kurang expert, jadi cukup sampai di video unboxing aja. Terima kasih semuanya.